Inilah salah satu video rekaman warga tentang kondisi jalan yang terendam air saat air laut pasang. Akses jalan yang terendam ini merupakan akses masuk ke perumahan warga Jalan Tanjung Rukam, Kepunguluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasirlimau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir Riau. Luapan air laut yang sedang pasang tempo hari lalu mengakibatkan air tersebut naik hingga menutupi badan jalan, sehingga warga tak punya pilihan lain selain menggunakan akses jalan tersebut dikarenakan tidak ada akses jalan masuk lain, walaupun terpaksa harus melewati jalan yang digenangi air laut tersebut. Aktivitas warga sehari-hari jadi terhambat, baik aktivitas berangkat kerja ataupun antar anak sekolah. Beberapa warga setempat menuturkan, ini sebenarnya persoalan lama, sebab akses jalan masuk ini sama rendah dengan pesisir pantai. Setiap air laut pasang, jalanan selalu digenangi air, namun selama ini warga tetap masih bertahan. Warga pun berharap ada perhatian serius dari pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten. Dari Kecamatan Pasirlimau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir Riau, Mustar Manurung, Palapati Pinyus, mengabarkan.